Satu menyatakan mendapatkan uang yang terkuniakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan satu pertama dan dakwaan kedua. Dua, menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar 400 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebesar 4 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 4.075 juta rupiah. Jika terdakwa pidana tidak membayar uang pengganti lama dalam waktu satu bulan sudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal pidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. Tetapkan penangkapan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Tetapkan terdakwa tetap ditahan.